warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di Singapura ya. Di sini ada singa lagi muntah. Ya, sebagaimana kita ketahui, Singapura adalah negara yang taat dengan hukum. Jadi kalau di Singapura itu tidak ada hukum kalau tidak ada denda. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya ke depan bisa mencontoh apa yang terjadi di Singapura. Sebagai negara hukum, kita harus mengikuti aturan. Kita harus membuat masyarakat kita mengikuti aturan hukum yang ada. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, Acep Saifuddin and Partners Law Firm beserta dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Provinsi Banten Kabupaten Lebak. Ini adalah minggu terakhir kami melakukan studi banding. Kami sudah mengikuti perkuliahan, baik itu kuliah singkat, kemudian simposium dan seminar internasional di beberapa kampus di Malaysia, kemudian di Thailand, dan terakhir di Singapura. Nah, semoga ke depan rekan-rekan advokat muda ini yang tergabung dalam ASP Law Firm dan Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Banten, khususnya Kabupaten Lebak, ke depan bisa lebih banyak lagi mengunjungi negara-negara lain dalam rangka mempelajari hukum-hukum negara lain agar kemudian bisa meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya. Ya, semoga ke depan kita bisa berkunjung lagi ke negara-negara maju lainnya agar kemudian rekan-rekan ini bisa tergugah, bisa mendapatkan semangat yang lebih dari sebelumnya hingga kembali yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.